Jangan apa? Es krep. Oke. Kapten kita sudah enggak megang lagi. Apa bahasane yo? Ya wis gak megang lah. Ya wis gak cara ngono wis. Yo kalau bahasa Indonesianya ya enggak. Ah, juru mudi. Oke, jadi informasinya. Oke, jadi informasi kali ini kita sudah tidak lama tidak mau ya. Setelah kemarin kita ngusuk kapal karena Kapten Sutresna sudah turun dari KM Sabu. Jangan gitu deh, Mas. Saya masih di ini. Terus piye, Lur? Nasibku iki, Lur. Jadi setelah kita ngosok kemarin, kita selesai ngosok hari apa, Mas? Hari Kamis, Mas. Hari Kamis. Pulang? Ya, yo. Alas, ya? Pulang dari Bonang hari Kamis. Sabtu, Minggu, Senin, Kapten Sutresna sudah tidak pegang KM Sabu. Jadi sementara hidupnya kita isi dengan apa ya kegiatan sehari-hari. Karena kita untuk melaut kita sudah belum tentu bisa mengolah lagi, ya. Iya, Mas. Padahal kita sudah cek dengan rapi, Mas. Cek, Mas, ya. Sudah saya cek. Kita enggak tahu rencananya seperti apa. Ini sudah kita cek sedemikian bagus. Ini bisa untuk tidur-tidur lagi. Dari mulai bagian depan hingga buritan. Sama apa namanya? Ya haluan ya. Haluan bagian depan, samping bagian luar hingga dalam-dalam sudah. Ustaz, dan masuk piye kan? Nasibku piye kan? Imam ini semuanya lur. Mimin ganteng terus bagaimana ini? Coba bayangin lur. Yang jelas kami semuanya sedih lur karena di sini di kapal ini dari mulai kapal ini nol. Saya kalau saya
pribadi itu belajar di sini, cari uang di sini, dapat banyak ilmu, terutama dapat teman-teman yang baik, dapat pelajaran yang sangat berharga lah di sini juga. Jadi di sini tempat kerja, tempat keluarga, tempat kita kembali dari perantauan. Kalau kita sudah merantau, kembali di sini ikut Sutrisna. Tapi kenapa Sutrisna turun? Gimana ini Sutrisna? Sutrisna, Sutrisna, bagaimana nasib kami ini? Karena hari ini kenapa kami naik di kapal yang bisa Boyo di hari ini? Sekarang ini hari Minggu. Tanggal berapa sih, Mas? Tolong lihat, Mas. 30, Mas. Tanggal 30 Juli. Saya dan Mimin ganteng ya, sama Mas Abuto, sama Bakarni, sama Mas Jubari. Jadi 4 orang kita akan menurunkan berbagai barang APK, termasuk pancing, ada jas hujan, mungkin ada jerigen-jerigen, ya kan? Jadi kita kumpulkan, jadi nanti kita taruh di rumahnya Musapa untuk diambil teman-teman yang belum sempat main di kapal. Jadi rencananya kita seperti ini. Jadi sudah jelas ya, Bosku. Kedepannya kita sudah nggak ikut kapal nelayan, kapal KM Musaboyo, dikarenakan Kapten Sutrisna sudah tidak menjalankan kapal ini. Oke, jadi begitu. Untuk kedepannya kita akan isi video ya apa aja lah tentang kelautan. Ayo, bisa nanti kita ikut bongkar KM Mebada, KM Merak, atau KM Kancil, atau review tangkapan nelayan-nelayan di sekitar yang sandar di dermaga ya. Karena kita juga butuh waktu kembali berkumpul bersama teman-teman seperti biasa. Informasi selanjutnya, Mas Musapa ini ikut di Jepara ya, Mas ya? Nah, sama Mas Mulbrot sama Bayati. Bayati. 3 orang sudah meluncur di arah Jepara. Sementara Pak Ustadz Temuan ke Pekalongan. Ya, mudah-mudahan di sana sehat-sehat semua. Serta hasilnya nanti juga melimpah karena bisa dibilang di sana merantau, Mas ya. Nah, karena kan jauh sih. Merantau, Mas. Ya udahlah, kita lanjut. Aktivitas kita kali ini ya, ambil pancing dan sebagainya, oke? Oke. Oke, jadi kita lanjut kegiatannya. Ini Mas Sambodo mau ambil beberapa barang termasuk pancing dan sebagainya. Siapa? Ini Abah Karni. Lelek bari mau nanti lelek. Ngguri. Ini jero palkar no. Padahal kita sudah cat semuanya, Bosku ya. Dari mulai dapur sampai sini. Selamat pagi. Sama-sama. Mas piye, Mas iki? Piye-piye gampang. Aman yo? Aman. Nanti salah belah kan bebas. Iya, tapi sampai ini sementara ikut apa? Ikut kapal Beda. KM Beda ya? Iya. Jadi motoris. Iya, mungkin. Alhamdulillah. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Mantap. Oh ya udah nanti dipotong ya. Oh ya, oke, oke, oke. Mantap ya. Oh, mantap, mantap. Pokoknya beres. Oke, oke, oke. Semangat lo pokoknya yo. Oke, mantap. Meskipun sementara ini kita terpisah kerjanya, tetap semangat yo. Jaga kesehatan, keselamatan, oke? Amin, amin, amin. Semoga selamat semua. Nanti kalau melaut juga hasilnya mantap lah. Jadi ini kondisi mesin setelah kita ngosok kemarin ya, ngedok, kita bersihin semuanya. Dapur juga sudah dicat rapi, tinggal ini aja yang belum sebenarnya, sama bagian rumah kamar-kamaran ini. Ya sekitar 3/4 lah pokoknya. Iya. 75% sudah dicat semuanya, bagus sih. Banyak yang dicat kalau sama belum. Oke lah Lur, kita kembali ke depan. Sedih Lur, rasanya sedih. Karena di sini tempat aku jadi seorang pelaut ya di sini. KM Usa Jaya 03.
piye? Bisa juga ya. Bisa juga lah, karena aku ya setuju sih. Anak keponakan. Iya. Bisa juga kan. Asli ini ya pantas kok. Asli ini pantas. Aduh ya. Eh, wae kamu juga jaket pisan. Jakete nunggu no. Ya juga nunggu. Pokoknya kita usaha selamat tinggal Boyo. Selamat tinggal KM Boyo, tempat di mana kita berkumpul bercerita. Keluarga yang kedua, tempat mencari kerja, tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihan mas ya. Banyak kenangan di sini lur. Oh ya. Sedih. Tapi mau bagaimana lagi ya? Ayo. Eh, lha mbak Oket gak muncul kali. Mbak Oket. Wes kabeh berarti. Lha ele shoot. Jaket. Lah iya sih. Oke. Kita ambil ke bahan-bahan pribadi ABK. Terakhir kali lur. Dari hari Kamis kan bawa pulang dari Bonang. Iya. Ini saya lepas, lur. Oh berarti sama ini yang lepas? Ya. Karena ada yang oh mau dibenerin? Ya. Oke. Jadi gini, yang beranak. Iya lur. Itu jaketnya Musa pak. Sama itu celananya. Maaf lur agak batuk lur. Tangguh nih, aku lagi jas hujan kalau dan bapak ya. Hei tangguh nih. Oh, tak lagi sih. Eh dan temu. Eh, temu. Kau bisa tangguh nih temu. Hah? Kau bisa. Kau bisa. Nasi kuning bapak. Tiga mulai. Wes. Lagi nggak sampai ambil mas. Iya apa mas? Bantal buat apa? Oh kalau mungkin ini terakhir kali kita naik ya mas ya? Hari Kamis mas? Enggak, mungkin ya lo kali ini kita terakhir naik. KM Boyo ya. Ya Allah ya. Udah oke. Okay. Di mana sih? Di dalam ya? Iya. Saya enggak punya apa-apa sih di sini. Mas. Lah itu tripod. Tripod apa? Bagian atas itu? Enggak lah, itu kenang-kenangan kok. Oh iya lah. Eh, bantalnya kanapi. Eh, kita masuk saja, Lur. Oh, masuk. Ini karena kita terakhir masuk di KM Musa Boyo. Kamarnya KM Musa. Iki jase temu. Lah iya terus. Iku pinco apa? Ngene bapakmu tapi. Ora, apik. Hah? Dene bapak kaya ngono. Lah kira-kira ngene sapa? Tuh, gen temu. Lah ngene. Lah ngene sapa? Golek namanya. Iki gen sapa iki, Rom? Ini mall tapi ya? Hah? Ini mall ya? Ini mall itu ya? Bauket. Bauket jas hujan nih. Banyak kenangan di sini lur. Mas, bawa pulang ya? Ah! Bercanda mas, ngono kok. Gak boleh mas. Iya gak boleh lah mas. Kau balik ke mall ini kini mana sih? Sile tak balik nanti kok. Mana kemana? Lihatlah aku tak cerita sedikit di sini. Cerita sedikit mas. Jadi ini kamar kenangan lur selama dari mulai tahun 2000 berapa ya? Tahun 2010 kalau nggak tahun 2011 saya sudah mulai ikut KM ini. Karena kapal ini terakhir pertama kali turun laut itu tahun sekitar 2008.
kenangan, Lur. Ya, mungkin nanti ini ketika nanti sudah di bikin video biar bisa jadi kenangan untuk teman-teman yang lain kalau misalnya kangen sama KM Boyo. Pokoknya momen-momen ini momen sedih, Lur. Meskipun berantakan begini ya, Lur ya. Tapi memang bagaimana lagi. Semua punya cerita masing-masing. Oke. Oh, sudah selesai, Lur. Sudah selesai. Anjing. Jadi kita mau turun karena tadi kita ikut KM Usaha Badak. Pancal ngisor, Lur. Sadar aku sono jero. Mbah. Iya, kari. Kari wis. Pancal wis gede kok. Kenal apa sapa, Lur? Oke, sampahnya sudah selesai. Tinggal kita turun lagi. Nanti saya mudun kabeh iki. Mbah gak ra kok. Oke, kita turun dulu. Mas, ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Mantap. Padahal kita sudah cat semuanya dengan bagus, Lur. Sementara ini KM Usaha Badak akan melaut hari ini. Jadi kita tadi numpang ikut naik ke KM Usaha Boyo. Ada dua orang ABK yang ikut di sini, Ahmadi, wakil kap yang kemarin di KM Usaha Boyo, serta Mas Subari. Hei, Bari! Bongkar. Yo, amin. Mas Tola. Tola.
Oke, jadi kita sudah sampai di dermaga. Lalu kita akan kembali pulang. Eiku. Terus channel kami Grand Story. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita Oke, jelali subscribe, Lur. Mantap. Oke, terima kasih. Oke.